Lagi hujan-hujan pengen makanan yang menghangatkan perut, yuk langsung bikin aja kue tiaw goreng siram telur ini. Bahannya sederhana, praktis, dan lezat. Pertama, kita siapkan untuk kue tiaw gorengnya. Kalian bisa menggunakan sayur atau topping lainnya juga. Panaskan minyak, lalu masukkan telur seperti ini. Di sini aku nggak pakai bawang putih karena nanti kita akan gunakan untuk saus. Kalau sudah wangi, baru ini kita masukkan bakso ya. Kalian bisa juga pakai udang atau ayam. Sekarang kita masukin kue tiaw basahnya. Kalau kalian pakai kue tiaw kering, harus direbus dulu. Masukkan saus dan bumbu-bumbu lainnya. Lalu aku tambahkan sedikit air supaya kue tiawnya lebih meresap dan juga lembut. Ini rasanya nggak perlu terlalu kuat ya, karena kita akan bikin saus siraman telurnya. Tumis bawang putih, lalu kalau sudah harum, kita tambahkan kaldu ayam atau bisa juga air plus kaldu ayam bubuk. Beri bumbu-bumbu. Untuk mengentalkannya, larutkan tepung maizena. Terakhir, kocokkan telur dan aduk merata seperti ini. Kalau kalian mau tambah minyak wijen juga bisa banget ya.